Assalamualaikum everybody. Welcome to Papers, Please. Ni satu game yang aku nak cuba main dengan korang. Siapa yang ikut pada Class A Let's Player, kebanyakan ni diorang dah main game ni. Ni nama dia Papers, Please. Aku akan cuba main dan kita akan terangkan macam mana lah. So, kita bekerja sebagai apa yang pergi kapal terbang tu. Lepas tu nanti orang check kau boleh lalu ke tak. Kita bekerja sebagai tu. Dan ya, kita sebagai satu suami yang nak jaga anak-anak. Dan ini je lah cara untuk kita dapatkan duit. Game ni memang simple tapi sungguh mendalam. Ada yang let's play lain yang buat lagi detail yang sampai ada yang berlakon sebagai jadi ayah dalam cerita ni. Itu aku paling suka lah. Tapi jom kita cuba main lah. So setelah cerita kita akan okay, bla 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 bla, checkpoint. Ini rumah yang kita ada. Kita diorang kasih rumah. Kita kena bayar sewa rumah. Kita kena bayar makan. Dan kita kena bayar heating. Pasal kat Malaysia panas. Ni kat luar negara sejuk. Arstotska. So kita akan kerja di border checkpoint. Itu nama dia. Ini kita. Kita nak masuk booth. Ada orang akan beratur, orang akan masuk. Dia kasih dia punya barang-barang dia. Dan ada undang-undang yang kita kena baca. So ke atas ni orang yang akan beratur. Ni tak apa-apa penting sangat lah. Ni pun aku rasa tak apa-apa penting. Pasal aku baru tengok 2-3 episod. Ni tempat booth kita. Boleh buka tutup setelah aku. Apa ni, okay, checkpoint. Dan ni kita punya rule book. So welcome to your new position at Dunstan Border Checkpoint. Stamp, passport, visa, entry visa and return document to enter. Okay, so kita boleh ke tak boleh, kita katakan. Lepas tu nanti kasih balik kat dia lah. Entry is restricted to Astotska City only. Okay, so yang awal-awal ni sebenarnya yang paling penting. Pasal ujung-ujung nanti susah untuk kita dapatkan duit. So yang awal-awal ni cepat-cepat kita. Okay, pasal dia satu je dia nak. Dia nak daripada Astotska sahaja. Setelah aku dia ada ini. Dia ada banyak negeri-negeri kat sini. So kita boleh ke Astotska sahaja kita. So ini checkpoint yang kita perlukan. And yeah, aku rasa dah boleh start kot. Kita ada masa standard, masa semua dekat sini. Dan hujung-hujung nanti baru start susah sikit. Awal-awal ni just standard saja lagi. Oh, buka kedai. So orang pertama, Papers, Please. Astotska, senang. So macam aku cakap, awal ni memang simple je. Kalau nampak Astotska punya punya logo, kita just approve sahaja. So yang awal-awal ni, kalau banyak kita dapat lagi bagus lah. Setahu aku ada orang ada buat sampai 11 ke 12 orang yang dilepaskan. So awal-awal dia dah dapat banyak duit dah. So yang ni buka Asri Publica. Nope. Dop. Okay. Unbelievable, go to hell. Ah, fuck you lah. Ni kau tak baca undang-undang ke sebelum kau beratur? Papers, Please. Nope. Dop. Pada awal-awal ni kita tak ada dapat shortcut apa-apa. So aku everything kena guna mouse sahaja. Nanti kalau aku upgrade aku punya booth, kita boleh. You son of a bitch. Membazirkan aku. Orang macam tu tak akan, aku tak dapat duit tau. Siut tu lah. Astotska, thank you. Kalau contohnya kita dah buat satu silap, kita akan dapat ticket penalty. Tapi pada awal-awal, setahu aku dua je. Kalau dapat, kita masih tak kena penalty lagi. Tapi yang ketiga tu akan potong RM5 lah. Ataupun kat sini nama dia 5 kredit. Next. Aku suka cara ni macam suka sangat game ni. First time aku dengar pasal game ni daripada podcast Rooster Teeth. Pasal pada tahun 2014, game ni dinominatkan sebagai Game of the Year untuk indie developer. So aku macam wow, gila, aku nak try main. Pasal dah lama dah aku nak try main game ni. Tapi tak banyak lagi let's play yang ada. So aku tak dapat nak study sangat. So sekarang ni dah banyak orang kenal pasal game ni. Dan dah banyak speedrun sebenarnya. But that's why aku tahu trick-trick yang bagi aku cepat sikit. What the fuck? Bagi aku cepat sikit apa tu, selesaikan apa tu masalah lah. Pasal pada hujung-hujung game ni dah start susah. Pasal mulalah anak kau nak ada anak angkat lah apa hamjadah tu. Aku memang sakit hati betul lah. Okay, Papers, Please. So, thank you. Next. So, macam aku cakap awal-awal ni just itu je. Tapi nanti dah mula banyak sikit undang-undang. Sampai
pernah aku nampak ada orang main Endless sampai di 40 ke di 40 memang gila hektik, tangan dia laju gila, aku terus speedrun. Aku tak tengok habis lah, aku just nak tahu. Oh, minta maaf. Sengit gila aku cuk tadi tu. Okay, masa dah habis, dia dah berkelip tu. Kawan-kawan. Hurry up. Hopefully aku dapat lebih dari 10. Lebih dari 10 tu kira selamat untuk aku. Pasal aku nak terus pergi ke upgrade aku menebu supaya aku shortcut. Damn it! That's the first day of my work. So, simple saja. Kita dapat berapa orang? Okay, manage your expenses. 16! Yes! Oh my god. Ah, yes. Aku ada 16 orang tadi kena. So aku dapat RM80. Saving aku memang dah ada RM30 pada awal. So macam aku cakap, kita kena jaga kita punya isteri, anak kita, mother-in-law kita dengan pakcik kita. Aku tak tahu kenapa pakcik aku ada kat sini, tapi ikutlah. Dia ada collectible kat sini, tapi ni untuk dapatkan ending dia ada. Stok aku dia ada dalam 30 ke, dia puluh-puluh lah ending dia. Tambah kita tidur je. Walk to work. Okay, hari seterusnya, apa undang-undang yang kau nak kasih kat aku? Come on, I can take it. Okay. Okay, bla bla bla. Inspector for today, foreigners. English aku tengok. Foreigner with a valid passport are permitted to enter. Your booth inspection hardware is not installed. Check all passport information carefully for discrepancy. Deny any entry with inconsistent information. Okay. Inspect mode. Okay, blah 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 blah. Ini inspect mode. Yep, blah. Okay, so sekarang basic aku okay, entered must have a passport. But all document must be current. So masa-masa semua kena betul, gender ni semua kena betul lah. Okay, aku suka buat macam ni. Okay, so sekarang kita dah ada undang-undang pertama kita. Semua orang boleh masuk, tapi information mesti kena betul. Buka kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Okay, papers please. Okay, so sekarang ni kita boleh checkkan muka dia betul tak betul, ataupun gender dia betul tak betul ke apa. Itu mesti kena check terus lah. Tapi yang penting sekarang ni, No correlation. Oh wait, salah. Okay, macam data. Aku tu biasa. Aku rasa kau betul ke. Wait. Sebelum tu. Kau daripada poster, kita tengok nama tempat. Okay, semua betul. Okay, aku rasa sekarang ni dia just check so tutorial dia just ajar kita tentang information dulu. Dia tak ajar kita tentang bandar-bandar dia lagi. So hopefully tak ada masalah. Nope, tak ada masalah. Okay, ni buka stasker. Okay, nanti dulu. Okay, muka sama, tak ada masalah. Kau jantan. Masa expired date betul. Display kasi. Yep, ni pasal aku cakap masa kena betul. Expired. Error. Nope. Blah. Okay, no. Ini bodoh orang. Ni kalau boleh, kalau 10 orang lagi bagus lah sekarang ni. Pasal macam aku cakap awal-awal dia tak kisah lagi. Kau jantan ke betina? What is this question? Question ni adalah mana pintu keluar? Kau kena keluar dari tempat aku. So, next. Hai, kau ingat kau boleh tipu aku ke? Hey, papers please. Astaska, hurry up. Okay. Wait, aku buat secepat mungkin lah siap. Kau kena beritahu terima kasih kepada aku. Kenapa kau ataskan? Orang kampung aku juga. Okay, so female. Betul. Matching data. Gambar kau lain. That's an old picture. Nope, kau kena update gambar kau sebelum kau kasih dengan aku. Next. Bukan pasal undang-undang ni kena macam tu ke? You look bored. Memang lah. Kerja sini, kalau dapat gaji banyak tak apa juga. Matching data. Aku rasa kau okay pasal kau start scan. Apa ni? Ooh. Oh, aku letak kat sini lah. Next. Kau kacau aku lah. Aku tengah buat kerja ni. Aku ada isteri kat rumah. Come on.
Papers please. Muka kau sama. Matching data. Kau perempuan. Kau perempuan. Tarik kau. Oh shit. What the fuck. God damn it. So inilah sesuatu masalah dengan game ni. Oh, dia campak bom. Dia campak bom. Ini salah satunya challenge dalam game ni. Masa kau tak semesti dia sama. Kadang-kadang kau macam ni, the day was cut short pasal ada terrorist attack. So that's why awal-awal aku nak secepat mungkin 6 je before dia tak blast. Susah betul lah. Takpelah. That's why aku nak secepat mungkin dapatkan banyak orang supaya aku dapat duit untuk nak hidup. Kau bayangkan dengan macam ni. Okay, ada undang-undang baru tak? Inspector, enter for non-citizens is non-regulated. All foreigners require a valid entry ticket. Okay, perlukan entry ticket. Verify information before stamping passport, visa and returning to the documents to glory to Astanska. Aku tak kerti nak cakap nama benda tu. Okay, benda tak penting. Tak sini. So sekarang macam aku cakap, setiap hari mesti ada satu lagi. Kita perlukan entry ticket pula sekarang ni. So kalau tak ada, kita deny. Papers please. Entry ticket. Entry ticket. Tarikh mesti betul juga. Itu kena penting. Aku takut dia salah. Muka kau okey? Okey. Okey. Jantina kau betul? Okey, jantina. Okey, and here you go. And here you go. Can thank you so much. Next please. Papers please. Okey. Kau tak ada tiket. Kalau kau cakap kau ada sekarang, kalau ikut kata aku nak deny dia. Okay, aku rasa kau dah cukup kot. Okay, aku sakit hati dengan kau. So aku letak stamp kau sengit sikit daripada biasa. Next. Papers please. Okay. Hey there, hi. Hey, orang kedua yang kasi aku take untuk playboy yang benda ni. Aku handsome sangat ke? Ha, orang rasa saya handsome ke? Next, thank you. Dan okay. Orang yang sama, tempat yang sama. Next. Aku tak ada masa untuk kau sebenarnya. Okay, check boleh tarik. Matching data. Okay, kau perempuan. Okay, muka okay. Okay, semua okay. You are good to go. Thank you. Jangan buat masalah kat tempat aku. Kalau aku nampak kau dalam suap khabar, aku bunuh kau cepat-cepat. Papers please. Yeah, ada teroris. No. Tadi betul. Muka betul. Gambar betul. Jantina betul. Okay, semua betul. So you are good to go. Minta maaf aku salah stamp. Okay, terima kasih. Tapi yang penting kau lepas dengan cepat. aku suka dia. Hey, papers please. Check tadi. Untuk sampai sekarang ni aku masih tak jumpa. Oh, baru aku nak cakap tak jumpa lagi yang tarikh salah. Okay, kalau salah kau pergi ambil tiket baru. Lepas tu kau datang ke tempat aku. Kalau boleh aku nak 3 hari ada dalam episod ni. Dan kalau kau suka aku akan sambungkan. Kalau tak suka kita cari game lain. Tapi aku suka sangat dengan game ni loh. Okay. Op. Gambar kau lain. It's an old picture. Kalau gitu tak ada gambar baru. Beratur balik dan jumpa aku lagi sekali. Next please. Aku rasa kalau aku kerja macam ni kan. Dia ni kau kena ingat muka dia. Pasal dia memang banyak sangat buat masalah. Tengok. Blah-blah. Kau melambatkan kerja aku. Lepas ni dia datang kan, dia lukis kat tangan dia. Aku memang sakit hati betul dengan jantan ni. Hi, papers please. Okay, terima kasih kau. Kenapa muka kau macam, what is that question? The question is get out of my line. Tukar balik jantina kau, baru batu balik dengan aku. Aku ada benda nak buat ni. Hello, papers please.
Kau pakai hood kat belakang tu kan nampak suspicious tau. Oop, tarik salah, tarik salah. I don't know. I know what I'm talking about. Blah. Next please. Oh, ni macam laju sikit. Semalam memang teruk 6 je dapat kan. So ini kalau boleh nak dapat 10 ataupun dapat 16 lagi sekali pun okey, tapi aku rasa tak sampai kot 16. 10 pun untuk aku dah perfect dah. Matching data. Matching data muka kau. Okey. Jantina betul. Okey, good. You are good to go. Terima kasih. Next please. Aku sebenarnya dalam speedrun dia ada ajar bila nampak muka dia bawa kita boleh tekan next tu kan. Tapi aku masih tak practice lagi. Fuck. Tarikh salah. Eh, matching data. Okay, matching data. Matching data, muka kau okay. Tapi kau tak ada capang dah. Okay, semua okay. So, you are in. Thank you. Next please. Oh, aku suka gila game ni. Game ni memang awal-awal aku rasa santai lah main. Tapi, okay, kau tak ayah ada apa-apa. Kau sini kasih terus. Pasal dia Astots ke? Dia tak perlukan entry ticket setahu aku lah. Okay, betul. Aku berdebar juga tadi. Okay, Astots ke? Check sekali. Tadi aku tak check muka langsung. Tak check jantina ke apa ke. Masih baik tak ada yang salah. Okay, semua okay. Thank you, thank you. You good to go. Glory to Astots ke? Next please. Oh shit, dia salah ke? Oh, dia salah. Apa dia salah? Invalid. Bandar dia salah ke? Damn, aku tak perasan. Alamak. Okay, macam ni lah aku cakap. Kita dah ada satu kesilapan. So kita akan dapat take. Oops, sorry. Kita akan dapat ticket. Dan ticket pertama dia tak ada masalah. Tapi ticket yang ticket yang ketiga bawah kita ada penalty RM5. RM5 tau. Boleh buat makan sehari tau. I know kat Malaysia sekarang tak boleh buat macam tu. Muka kau lain. Muka kau lain gila. Yep, kalau gitu takkan gambar baru. Beratur balik, jumpa balik dengan aku. Ah, damn it. Tak sempat lagi satu. Ah, berapa yang aku dapat? Okay, semua sihat. 15. Good, good, good. Kita dapat 15. So, rent tu up. Sewa RM20. Sehari. Sehari RM20. Wow. Okay, makan semua, hit semua okay. Aku sebenarnya kalau boleh aku nak macam ni. Tapi aku takut dengan sakit pula nanti. Boleh tak aku nak jimat sikit pasal aku nak sangat upgradekan booth aku. Minta maaf, family. Aku lupa makan tadi, kenyang lagi. Okay, so ada undang-undang baru? Inspector Stricter? Creation requirement have been instituted. Asaskan citizen must show their ID card. Foreigner must require entry information. Tak ada lagi. Okay, good. So lagi sekali. So tadi dia cakap cara panjang. Cara pendek dia, kita just perlukan siapa yang duduk ke Asaskan juga boleh masuk. Tapi dia kena bawa ID card pula. So sekarang ni aku boleh susun dulu pasal masa tak jalan lagi selagi aku tekan ke atas. So ni hari yang last. Kita akan pergi ke episod akan datang untuk sambungkan game ni. Like I say, kalau korang nak komen lagi, beritahu kat bawah. Next please. Hop. Kena tak buka. Papers please. Hello. Okay. Ini yang kita kena. Okay, kerja. Berapa lama? For 3 months. Okay, good, terbaik. So sekarang ni kita, yang ni dah, kita dah start banyak sikit dia punya benda nak kena check. Pasal kita kena check dia punya ID. Salah. Kita check dia punya ID. Kita kena tengok. Wait, alamak, macam mana? Oh, nama. Okay. Nama dia orang kena betul. Okay, muka dia orang kena betul. Jantina kena betul. Kalau nampak yang nak, apa yang dia cakap kat belakang ni, dia datang untuk kerja untuk 3 bulan. Kerja 3 bulan, everything perfect. Baru kita boleh lepaskan. Dah start dah. Dah start dah. Dah start susah dah. Untuk aku ni pun dah start susah. Aku tak berapa selesa sangat dekat situ. Aku rasa sini lagi. Oh, sini lagi selesa tak apa. Tak lah. Nanti aku main-main lah tengok mana yang selesa untuk aku. Papers please. Purpose of your trip. Okay. Male. Kau apa muka kau macam female? Passport is correct. Okay, tak apa. Kita tengok nama dulu. Passport is correct. Tapi tadi ibu cakap dengan isteri dia. So, mesti dia jantan. Okay.
Oh no, no, salah. Yang ni mesti dengan ni. Button ni dengan bawah ni dengan yang ni. Okay, so macam aku rasa aku nak lepaskan dia kot. Pasal cara dia cakap macam dia tu memang lelaki, tapi muka dia macam perempuan. Ah, please tak ada citation. Ah, sial lah. Op, 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 op. Ini semalam, minta maaf. Semalam kau datang memang perlukan tiket, tapi hari ni kau perlukan entry permit. Okay. Tapi kan, untuk awal-awal ni dia tak ada implementkan sangat. Tapi untuk ujung-ujung nanti, kalau kau, contoh dia dia ada masalah, kau kasih dia lepas, orang yang kau kasih lepas tu boleh kasih kau duit tau. So benda macam tu bawa kau macam alamak, ini okey tak okey ke, ataupun aku tak banyak lagi tak banyak lagi apa tu penalty, so aku boleh dapat duit free. Benda-benda macam tu yang aku rasa macam intriguing gila dengan game ni. Yang kau kena macam kena fikir, ah nak aku tengah lapar ni. Oh shit. As. Okay, aku kena check city last morning. Damn it, kalau aku lagi sekali aku kena penalty. Fuck me. Border. Okay, I happy to the border has opened. So, they say 6 months came to visit. Okay, good. Muka kau betul. So, tadi betul. Display kasi. Op. Ah, your son is waiting. Aku tak boleh, aku dah ada dua. Aku dah ada dua. Minta maaf. Oh, shit. Kalau aku tak ada dua, aku boleh kasi kau lepas. Kalau aku kasih aku duit, aku kasih kau lepas. Papers please, for the purpose of your trip, come to visit. Berapa lama? Okay, 2 hari, good. Itu semua betul. Muka kau betul, leher kau panjang lah. Oh shit. Okay, tadi betul. Okay, nama. Wait, nama kau mana? Ah, ni. Op, nama kau lain. Ya ke? Fingerprint. Okay, so sekarang ni kalau contoh dia jadi masalah macam yang ni, nama dia lain tapi kadang-kadang orang ada dua nama. So kita check sekali. Check data. Okay, mesti clear. Okay, aku rasa kau boleh lalu. Oh, wait. Kau daripada import ni. Tempat betul. Okay, good. So, whoop. Kau boleh lepas. And thank you. Next, please. Hopefully, aku dapat 10. Shit! Wait, dia cakap apa tadi, Sal? Wait, dia cakap apa tadi? Wih, aku kena hati-hati doh. Aku dah tak kasih makan kat family aku semalam. Macam data. Okay, Astaska, region map, Astaska. Okay, semua okay. Kau sekok okay kot? Ya, aku dah takut lah, RM5 kot dia potong ni. Fucking hell. Shit. Ah, please, jangan ada. Ya, aku kena cek. Alamak. Ah, not you again. Mengacau betul lah, mengacau. Aku kena cepat ni. Aku dah potong RM5 ni. Tak ada kan? Rosted. Okay, so pergi buat balik lah. Store aku yang aku denyikan ni pun dia kira sebagai aku macam terima juga store aku lah, tapi aku tak kira lagi. Purpose of okay. Purpose transit berapa hari? A couple day 2 hari tu. So muka kau semua okay. Okay, muka okay. Nama kau okay. Okay, nama okay. Kemudian ni okay. Apa? Passport number okay. Mesin data. Okay, so sekarang kita tengok kau punya tempat. Observation. Okay, semua okay. Good. Thank you so much. Kerana tak kasih aku apa-apa masalah. And hopefully kau pun tak. Aku dah ada RM5 sila kena potong. Shoot lah.
aku boleh lagi dua ni. Kalau saya dah blinking tu, dah boleh kasi lagi dua orang. Wait, aku rasa tak ada. Ni orang terakhir kot. Apa ni? Okay, visit berapa lama? 30 hari, itu adalah sebulan. Kau tak kacau mata? Fingerprint. Okay, fuck lah. Boleh tak aku bawa pakai je cermin mata? Aku tekan spacebar. Matching data. Matching data. Macam mana aku dah buat discrepancy clear ni? Fuck lah. Kau lepas, kau lepas. Serius. Shit. Tak lepas. Hopefully tak ada citation. Okay, nope. Good. Yes. 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 What? The rent has gone up. Sama je RM20 kak. Aku rasa nasib baik aku satu je. Boleh tak aku tarik ni? Kalau aku buat food pula. Nak buang food ke tak? Nak buang food ke tak? Buat aku rasa aku nak buang food dulu kot. So kita akan jumpa. Hopefully ni satu step yang betul. Jangan diorang kebuluh pula nanti. So hopefully kalau suka dengan game ni, aku akan sambung buat minggu depan. And yeah, kita tengok berapa lama aku boleh main. Kalau korang nak ada game lain yang korang aku main, boleh beritahu kat bawah. And hopefully we will see you in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum.